Iya. Aduh, enggak tahan Mbak Inces. Mama mau ke kamar mandi dulu. Assalamualaikum teman-teman. Mbak Inces mau ikut Mama belanja nih. Mbak Inces mau belanja apa? Es krim. Mama mau belanja perlengkapan rumah tangga ya teman-teman. Ayo ikutin Mbak Inces ya. Ikutin Mbak Inces ya. Oh no. Siap? Iya. Ayo. Mbak Inces katanya mau beli es krim. Iya. Mama mau beli apa ya? Mama pengen beli mie samyang, Mbak. Oh no. Ini mie samyang pedas nih. Pada. Ada yang pengen es krim. Kamu pengen es krim apa, Dek? Mbak Inces mau es krim Oreo? Oh, iya, sayang. Pinjem kursi dulu. Oke, let's go. Wah, es krimnya baru masuk nih, banyak banget es krimnya. Mama mau es krim ini, banana boat. Wow. Ini aja, Mbak. Ini. Ada Rafiski yang mana? Udah banyak banget es krim. Iya, banyak banget, nanti nggak habis deh. Kita samaan aja ya, Dek ya. Es krim yang ini ya, Dek ya. Enak ini ya. Aku mau ini. Iya, Mbak Inces es krim yang itu. Oke. Rafis. Oh, banyak banget Rafiski es krimnya. Huh? Rafiski. Mbak Inces mau beli jajan? Iya. Kan udah Mama beli jajannya. Hey. Nih, es krimnya. Kamu es krim apa? Adik Rafiski makannya duduk di lantai. Sana Mbak ajak keluar, Mbak. Mama bayar dulu, Mama bayar dulu. Kamu tunggu di luar. Few moments later. Mbak Inces, kita udah belanja nih. Mama haus, kita makan es krim yuk. Ayo. Kita cari tempat duduk dulu ya. Mama udah belanja banyak banget nih. Kita sekarang mau makan es krim dulu ya, Mbak, sebelum pulang ya. Haus banget nih. Mbak Inces makan es krim Cornetto. Mama makan es krim dulu nih, teman-teman. Ini es krim Pedal Pop Banana Boat. Ini es krimnya kayak monkey banana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh. Sini deh, duduk sini deh. Bagian seger lagi. Wow. Anak-anak, es krim Mama udah habis. Es krim kalian udah habis belum? Kalau udah, kita pulang, kita makan mie samyang. A few moments later. Wow, udah sampai rumah kita, Mbak Inces. Aduh, capek banget ya, Mbak. Haus, mau minum. Haus lagi, ambil minum, Mbak. Oke. Susu. Es ya, Mbak ya, Mama ya. Oke. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku minum susu nih, segar sekali. Sekarang Mama mau masak mie samyang dulu. A few moments later. Teman-teman, mie-nya sudah mateng nih, udah siap makan. Yang ini mie-nya punya Mbak Inces. Yang Mbak Inces mie goreng biasa. Kalau Mama sukanya makan pedes. Wow, mie-nya merah merona, pedes banget nih teman-teman. Bikin ngiler. Tuh warnanya merah banget mie samyangnya. Udah ngiler duluan nih. Udah ngiler ludah dari tadi. Teman-teman yang punya Mbak Inces sudah masak juga nih. Wow. Mama lama banget ya masak mie-nya. Aku keburu lapar nih, mau pingsan.
Tara, mie-nya udah masak nih Mbak Inces. Kita makan sama-sama yuk. Iya, yeah, mie-nya udah masak. Kita makan sama-sama yuk. Oh, baunya sedap banget. Aku rasanya mau makan deh. Oh iya nih Mbak Inces. Punya mama juga baunya sedap banget. Ih, kok punya mama warnanya merah banget sih? Iya dong, ini kan mie pedas, mie sam yang kesukaan mama. Uh-oh. Awas loh, Ma, kalau mama makan mie pedas terus, nanti mama sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget, Mbak Inces. Enak Mbak Inces, tapi panas. Oh no. Pedes banget, rasanya terbakar. Aduh, gimana? Mau minum? Mau ambil minum lagi. Yeay! Lanjut enggak? Lanjut apa enggak ya Mbak ya? Nanti mama sakit perut kayak kemarin. Aduh, sayang nih Mbak Inces udah dimasak. Ya udah dilanjutin aja deh. Oh no. Aduh. Ada telepon nih. Hai dokter, cepet kesini ya. Mama saya sakit perut nih. Ya, saya segera kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu dokter. Periksa mama saya sakit perut. Dokter, udah lemes banget nih Bu dokter, nggak kuat. Lilit-lilit rasanya Bu dokter. Waduh, gawat nih. Hah? Gawat kenapa Bu dokter? Coba buka mulut ibu dulu. Ibu, tadi kenapa bisa sakit perut? Ini dokter, mama saya makan mie pedas banget. Wah, Bu, asam lambungnya naik. Itu gara-gara ibu makan pedas. Aduh, iya Bu dokter, saya nggak mau makan pedas lagi. Saya sudah kapok Bu dokter, cepet obatin dong, udah nggak kuat nih. Ibu, saya suntik ya, abis itu ibu minum obat. Baiklah Bu dokter, yang penting saya cepet sembuh. Bu dokter, saya nggak kuat, udah lemes banget. Wet, wet. Aduh,
Sudah ya Bu ya, saya kira masih disuntik. Langsung saya minum ya Bu, biar cepat sembuh ya. Ini sama dimakan. Oh ini, saya masuk ke sini aja Bu. Iya. Yeay, saya sembuh Bu Dokter, Alhamdulillah. Bayarnya berapa Bu Dokter? Harganya 150 Bu. Kita kan tetanggaan ya Bu ya. Utang ya Bu ya. Saya belum gajian. Rugi dong saya. Nanti saya bayar Bu, janji. Kalau saya gajian nanti saya bayar ya. Oke. Makasih Bu Dokter. Sama-sama.